coba dengar apa jawabnya. Ketika ia ku tanya mengapa, tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Subreker aku semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Yang pasti nih aku yakin banget kalau kalian semuanya subreker aku dimanapun berada hari ini pasti lagi happy-happynya, karena barusan habis lebaran, habis kumpul sama keluarga, habis silaturahmi ketemu sama teman-teman, liburannya panjang banget gitu kan. Ada yang mudik, ada yang jalan-jalan kemana, pasti suasananya happy banget. Apalagi ini hari terakhir nih ya buat para pekerja nih, liburan nih, karena besok udah mulai kerja lagi, udah mulai aktivitas lagi seperti biasanya. Dan di penghujung liburan ini ada sesuatu yang spesial banget ini, persembahan dari, walah persembahan lagi ya. Oh, ada Onyo, veteran putra Onsu, ngasih sesuatu deh buat BXB semuanya. Buat semuanya yang lagi nonton video ini, kalian dikasih kejutan sama Onyo. Video nyanyi Onyo terbaru, lagu dari sang maestro kita Ebit GAD, judulnya Berita Kepada Kawan. Lagu ini tuh udah legend banget, semua orang aku yakin tahu lagu ini. Fasih pasti menyanyikan lagu ini. Gimana kalau Onyo yang generasi anak-anak muda zaman sekarang nyanyiin lagu yang udah legend ini ya? Langsung aja kita tontonin Veteran Putra Onsu, Berita Kepada Kawan. Aduh, starting pointnya enak banget. Tubuhku terguncang. N-nya Onyo kalau akhiran N itu jelas banget, jalanan. N-nya tuh ketara banget. Dan ini udah video ketiga ya Onyo bikin seperti ini kan konsepnya. Akustikan hanya beberapa menit doang gitu buat Instagram. Kayaknya memang Onyo ini tahu banget kalau BXB ini pengen banget dengerin Onyo nyanyi gitu, tapi mungkin belum sempat bikin yang panjang, jadi bikin yang sepenggal-sepenggal, tapi bikin kita tuh yang nyes jadinya. Aduh. Makanan Onyo banget sih. Tipe-tipe lagu dibikin seperti ini, dinyanyi dengan santai, akustikan gini, memang udah makanannya Onyo banget. Gembala kecil menangis tadi. Aduh. Oh. Aduh. Artikulasinya enak banget, bener-bener jelas ya kata-kata semuanya ya. Nggak nyeret-nyeret, nyanyi artikulasinya bagus banget. Ketika yang ku tanya mengapa. Aduh, mengapa? Bapak ibunya. Oh. Baru aja otakku berpikir, Onyo belum ada improve-improve yang dahsyat nih gitu kan. Tiba-tiba langsung ada improve dari Onyo. Dan bukan Onyo kalau nyanyi nggak kasih sesuatu atau improve-improve yang manis gitu. Aduh, lembutnya enak banget, dinamikanya enak banget Onyo. Sesampainya di laut. Lembut banget kan di situ kan dinyanyiin sama Onyo kan. Kepada karang, kepada umpah, kepada
ini raja dinamika nih si Onyo nih. Benar-benar dinamikanya bermain banget. Dan part yang tadi tuh memang harus lembut banget sih nyanyinya. Kalau kita kencang jadi aneh gitu. Dan Onyo pas banget nyanyinya dengan lembut banget, dengan rasa yang endol banget. Memang ya lagu ini sangat enak banget buat diimprove, buat dimainin kemana-mana. Notasinya gampang banget dibelok-belokin. Tapi nggak boleh terlalu lebay gitu ngebelokinnya gitu. Simpel-simpel aja, sedikit-sedikit aja ngebelokinnya. Karena lagu ini mainnya dirasa kan. Kalau kita bikin aneh-aneh lagunya, rasanya tuh biasanya hilang. Tapi ini Onyo tadi enak banget improve-nya. Sedikit, rasanya tetap ada, tetap enak rasanya. Aduh, tarikannya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Tarikan-tarikannya. Barangkali di sana ada jawabnya. Tadi bagian mengapa di tanahku terjadi, ada dipanjangin tadi sama Onyo bagiannya. Itu enak banget. Aduh, enak kan? Dengan dosa-dosa. Kalian bisa dengar nggak tadi petikan gitarnya? Udah mulai slow kan tadi? Ting-ting-ting, metik-metik doang. Nggak yang ngejreng-ngejreng kenceng. Dan Onyo pun nyanyinya benar-benar sesuai banget sama petikan gitarnya yang menuntut untuk bernyanyi dengan lembut banget. Dan Onyo benar-benar bernyanyi juga dengan lembut banget, sesuai sama keinginan musiknya, pas banget. Aduh, rumput yang bergoyang. Oh, wow, walaupun cuma 2 menitan lebih ya, kalau nggak salah tadi lagunya yang dikasih sama Onyo buat kita semuanya. Tapi bagian ending tadi loh, tanya pada rumput yang bergoyang, ada improve sama Onyo, dibikin yang agak meleot sedikit tuh, bergoyangnya, itu enak banget. Diawali dengan starting point yang yakin, tepat semuanya. Diakhiri dengan liutan suaranya Onyo, lenggoan suaranya Onyo yang lembut banget. Pas banget. Dan memang tipe-tipe lagu seperti ini memang makanannya Onyo sih. Apalagi di aransemen dengan gitar doang, simple, sederhana. Onyo bisa mengeksplor suaranya, bisa bernyanyi kemana aja dia pengen gitu. Pas banget, dan ini benar-benar Onyo, ayo dong bikin yang panjangnya nih. Udah 3 lagu nih. Kita dikasih yang kentang-kentang. Kita butuh sesuatu yang full, Onyo. Bikin yang panjang biar kita puas nontonnya ya. Dan buat kalian semuanya yang nonton video ini, kasih kepuasan sama aku. Aduh. Subrek channel ini dong. Subrek ya, subrek. Loncengnya juga nyalain, sama share juga ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.